Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah di sirkuit Mandalika dan kita berada di tikungan yang ke-8 dan ke-9. Ya, di depan kita adalah tikungan yang ke-9. Dan yang ini adalah tikungan yang ke-8, sedangkan di area service road baru saja selesai dilakukan pengaspalan untuk service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ikuti terus video ini dan seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika sampai rampung. Mantap. Oke. Ketika kemarin dilakukan pengaspalan di area service road dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ke-4. Sekarang dilanjutkan lagi dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Karena sebelumnya di sini ada jarak, belum dilakukan pengaspalan, hanya dilakukan penghamparan sabis kawan-kawan. Dan sekarang penyambungan dari tikungan yang ke-8 9 dan 10 sudah tersambung penuh. Nah, kita akan lihat. Ini adalah tandem ruler yang baru saja menyelesaikan tugasnya melakukan pemadatan di area service road yang sudah dilakukan pengaspalan. Ya, kita akan melihat lebih dekat hasilnya. Ya, inilah hasil pengaspalan di service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Ya, di depan sana merupakan armada tandem roller yang baru saja selesai melakukan pemadatan pada bekas pengaspalan ini. Dan di depan sana masih ada aktivitas tandem roller melakukan pemadatan. Seperti halnya di pengaspalan kemarin di tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat tidak terlalu panjang sehingga aktivitas atau proses pengaspalan ini tidak memakan waktu terlalu lama. Ya, satu tandem roller masih bekerja memadatkan lintasan yang sudah dilakukan pengaspalan.
Ya, selanjutnya setelah dari sini kawan-kawan akan dilakukan pengaspalan lagi di area service road bagian dalam di antara tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Di sana juga masih belum dilakukan dan kita lihat beberapa hari ke depan dan kita akan terus pantau aktivitas pengaspalan-pengaspalan berikutnya baik itu di area service road maupun di track lane nantinya. Oke, sekali lagi sekarang tanggal 22 Mei 2021. Kita sedang menyaksikan hasil pengaspalan di area service road atau inner line service road di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9. Mantap. Nah, setelah pengaspalan ini maka akan dilanjutkan dengan pengaspalan berikutnya yaitu di area service road maupun track lane nantinya.